terima kasih atas perhatiannya. Ya Ibu, tapi maaf banget, kamar 230 itu ada yang menempati. Jadi saya nggak peduli. Kamu tahu nggak siapa kita ini? Kita ini orang kaya, tahu? Iya Ibu. Selamat pagi Nyonya. Maaf saya Firly, ada yang bisa saya bantu? Hanya cinta palsu kau beri. Bener ini gratis, Mbak? Iya. Jadi Tuan dan Nyonya ini adalah tamu ke-230 dari hotel ini. Nah, dari hotel memberikan hadiah kepada Tuan dan Nyonya untuk menginap di kamar ini selama 3 hari 2 malam. Kamu adalah karyawan hotel yang paling terhebat yang pernah kita temuin, ya, Pak. Ya udah, kalau gitu Tuan dan Nyonya, saya permisi dulu. Kalau ada apa-apa bisa langsung hubungin saya. Ayo Pak, kita lihat lagi. Semua yang ada ku rasa hanya sia-sia. Hanya cinta palsu kau. Mbak Rahel, Mbak panggil saya. Saya udah baca tentang laporan kerja kamu. Dan saya cukup puas dengan kinerja kamu selama ini. Terima kasih, Mbak. Itu memang sudah jadi kewajiban saya. Tapi saya ingin kamu melakukan hal lebih untuk saya. Dan mau tidak mau, ini akan mempengaruhi tentang kelangsungan karir kamu di sini. Maksud Mbak? Menurut lu, gua keren gak? Aneh, Pak. Aneh. Rambut lu yang aneh kayak sikat. Semua dengerin ya. Sebentar lagi gua yang bakal mimpin perusahaan ini. Jadi, gaji lo, lu, dan lu semua, gua yang kasih. Percaya gak? Percaya. Itu dong. Kok pada ketawa sih? Sekarang mungkin lu gak pada percaya. Tapi kita lihat aja nanti. Nama ini laporan keuangan. Menurut Oma gimana? Bagus gak? Oma memutuskan untuk mengambil alih perusahaan ini kembali dan menggantikan posisi kamu dengan Bagas. Maksud Oma, Oma ngeraguin aku untuk mengelola perusahaan ini gitu? Oma tidak pernah meragukan potensi kamu. Tapi kenapa? Kenapa Oma mau mengambil alih dan menggantikannya sama Bagas? Karena Oma ingin. Dalam waktu 23
kamu harus bisa membuat Reza jatuh cinta. Dan sekaligus kamu harus mendepak dia. Apa itu berarti posisi saya di hotel ini jadi aman? Aman, sangat. Karena ayah saya sudah memberikan kekuasaan tentang hotel ini sepenuhnya di tangan saya. Bahkan saya akan memberikan kamu bonus. Kenapa Mbak pilih saya? Simple. Kamu cantik, kamu baik, kamu supel. Dan aku yakin, Reza pasti jatuh cinta dengan tipe wanita seperti itu. Kalau gitu, mulai sekarang Mbak bisa suruh HRD untuk membuka lowongan kerja lagi untuk mencari pengganti saya. Feli! Kamu terlalu gegabah, Feli! Oma tunggu dulu, duduk di sini dulu ya. Oma tolong pikirin lagi semua yang udah Oma putusin. Walaupun bukan Reza yang ngejalanin perusahaan ini, tapi seenggaknya Oma bisa cari orang yang lebih berpotensi. Dan orang itu bukan Bagas, Oma. Oma kasih kamu satu kesempatan. Maksud Oma gimana? Perusahaan ini tetap di bawah manajemen kamu, tapi ada satu syarat. Apa, Oma? Apa syaratnya semua pasti akan Reza jalani? Kamu harus sanggup mencari wanita yang jatuh cinta sama kamu dalam waktu 23 hari. Tapi, Oma, bisa 23 hari. Itu adalah hukuman bagi kamu karena kamu tuh nggak pernah menghormati perempuan. Oke, tapi kenapa harus 23 hari, Oma? Kamu tuh ya, itu aja kamu nggak ingat. Itu kan hari ulang tahun Oma. Ya, Oma. Iya, maaf ya, Oma. Ingat, Oma. Tapi kamu sanggup nggak? Oke, 23 hari. Tapi kamu harus ingat ya, wanita itu harus wanita yang betul-betul mencintai kamu. Jangan yang pura-pura mencintai kamu. Ya. Kamu jangan coba-coba bohongi Oma. Karena Oma tuh tahu persis kalau wanita itu berbohong atau tidak. Oke. Apa lo? Apaan? Penuh bantet lo. Eh, gua udah dengar semuanya. 23 hari, gak mungkin. Lu. Bukain dong pintunya. Dikasih waktu 2 tahun juga gak mungkin. Fili. Fili. Fir, nanti dulu lah Fir. Jangan langsung resign kayak gitu. Lo coba deh pikir-pikir dulu. Aku udah gak perlu mikir apa-apa lagi. Mentang-mentang dia anak dari orang yang punya hotel ini, terus dia bisa memperlakukan orang seenak-enak dia aja. Enggak. Tapi emang sebenarnya kenapa sih alasannya? Gak mungkin kan gak ada alasan yang gede terus lo tiba-tiba resign? Thank you.
Jadi kamu ke Bali, terus kalian ngurus cottage yang di Ubud? Yap, kayak bekerja sekalian gitu. Oke, berarti kamu mau nentak karir ya? Bisa dibilang gitu sih. Halo, Pat. Tadi lama. Tunggu. Ya. Kenalin, suami aku. Halo. Tony. Apa kabar? Reza. Halo, ya. Jadi, selain aku kerja di sini, kita sekalian honeymoon. Congratulations. Selamat berdua. Semoga bahagia. Oke, kalau gitu kita duluan. Misi ya. Misi. Ada berapa banyak hutang-hutang om sama mereka? Cuman sedikit. Sedikitnya itu berapa? Cuman 230 juta kok. Apa? Rp230 juta om? Ya, cuman segitu. Reza, aku akan bikin kamu merasakan apa yang aku rasakan. Cewek ini siapa? Jelasin sih. Kenalin, ini pacar aku, namanya Ali. Terus aku kamu anggap apa? Kamu mantan aku. Sejak kapan kita putus? Sejak sekarang? Kita putus ya? Kamu gak bisa seenaknya gini dong, Za. Oma Widya kan yang jodohin aku sama kamu. Dari awal aku udah pernah bilang sama kamu kan, kalau aku itu gak bisa berhubungan lama-lama dengan wanita. Aku cuma butuh 23 hari. Menurut perhitungan aku sekarang, hubungan kita udah 23 hari. Jadi sekarang aku free. Bodoh! Sekalipun kamu udah nyakitin aku, tapi dengan bodohnya aku masih sayang sama kamu, Za. Jadi, mobil yang udah aku beliin juga om jual? Iya, Fir. Bahkan rumah papa kamu yang di Kintamani sudah om gadekan. Baru om gadekan loh. Belum om jual. Ya, om janji secepatnya om akan ganti. Kapan? Om akan tebus rumah papa kamu. Kapan? Itu. Kapan? Ya, setelah om berhasil dalam bisnis itu. Ya ampun, om. Om. Om gak kapok-kapok apa sama bisnis om? Hah? Itu bisnis gak jelas, om. Ya, awalnya om kira bisnis ini bakal bikin untung besar buat om. Ya, tapi kenyataannya om malah bikin utang besar. Oke. Yaudah. Sekarang terserah om mau ngelakuin apa, terserah om. Om gak perlu bilang-bilang sama aku lagi, aku gak peduli. Fir, jangan Fir. Om minta tolong, please. Oke, om janji. Ini terakhir kali om ambil bisnis itu. Itu udah acting lama, om. Pokoknya sekarang aku gak akan ketipu lagi sama om. Terserah om mau ngelakuin apa, aku gak peduli. Fir, om janji. Om bakal tobat. Om udah capek hidup kayak gini terus. Om capek? Ya udah kalau gitu mulai sekarang om belajar buat bertanggung jawab sama apa yang udah om lakuin. Om mulai aja belajar pasang diri. Paling enggak mereka cuma penjarain om beberapa tahun. Gitu dong? Bukan di penjara, Fir. Mereka ngancam om bakal menarik tubuh om dengan 4 ekor kuda. Dan setelah tubuh om terpotong-potong, tubuh om akan dibuang ke laut, Fir.
dan kepala Om bakal disiram dengan air keras, Fir. Dan dijadikan pajangan di rumahnya. Terus Om percaya? Om percaya, iya. Ya ampun, Om. Om hidup di zaman apa? Zaman sekarang, Om. Zaman sekarang gak ada yang kayak gitu, Om. Kecuali orang itu psycho. Dan aku yakin Om gak mungkin berbisnis sama orang yang psikopat. Jangan salah, Fir. Baron itu psikopat. Udah dua orang teman Om yang jadi korbannya. Om lihat sendiri, dua kepala teman Om dijadikan pajangan di rumahnya. Serius, Om? Serius. Sumpah demi Tuhan. Om gak bohong, Fir. Kau bakalan balik lagi kan ke aku. Smart girl. Jadi lo udah putusin mau bantuin Mbak Rahel gitu? Lo sakit, Fir? Ya, aku udah gak punya pilihan lagi. Keadaan aku bener-bener kejepit kalau soal ini. Ya iya sih, Fir, cuma aduh, Firly, gue tuh yakin deh, Om lo tuh pasti bohong. Enggak kok. Dia udah janji sama aku, dia udah sumpah demi Tuhan. Aku percaya sama dia, dia gak mungkin ngelakuin hal itu. Profit bagus? Bagus banget. Padahal cuma 10% ya? Bener. Cabut. Cabut. Gak apa-apa? Oh iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Sakit gak? Enggak, gak apa-apa. It's okay. Sorry ya. Kayaknya aku belum pernah lihat kamu deh. Biasanya gathering di sini, aku kenal semua. Iya. Kamu orang baru? Kenal. Reza Mahameru. Aku Firly Fernita. Beautiful name. Nice to meet you. Nice to meet you. Keren. Thank you. Maksud aku namanya. Oh. Kamu sendiri? Iya, sementara begitu. Nasib. Ngebosenin di sini. Ngebosenin di sini. Iyalah, ngebosenin makanannya. Kayaknya aku lihat dari tadi tuh kayaknya nggak ada yang menarik ya. Lebih enak makan di luar? Ah iya, kebetulan aku juga lapar banget. Kalau gitu kita makan bareng aja. Oh oke, okay. Boleh banget. Kalau gitu aku ke toilet dulu ya. Oh, silakan. Aku tunggu di sini ya. Hai. Tadi di luar sikap kamu itu jijik banget, tau gak? Gak salah kan aku pilih kamu. Tapi Mbak, aku gak mau tahu caranya. Tapi kamu harus bikin dia kagum sama kamu. Malam ini juga. Tapi... Ah.
Ki. Tapi kamu gak keberatan kan kalau kita naik motor? Enggak sama sekali, karena aku lebih suka motor daripada mobil. Kamu cantik. Orang tercantik setelah ibuku dan nenek. Gombal. Yuk. Tinggalkanmu. Tapi ku tak pernah bisa hapus bayangan dirimu. Tapi ku tak pernah mampu. Wow. Looks nice. Oke, kamu bisa lihat-lihat dulu. Aku mau siapin masakan buat kita ya. Oh ya? Ya, kalaupun makanannya gak enak, aku bakalan diam seribu bahasa. Oke. Ya udah kalau gitu, toiletnya di mana? Aku mau ke toilet dulu dong. Sebelah sana, lurus ke sana sebelah kanan. Halo, Jin. Kamu pasti gak akan percaya kan kalau sekarang aku bilang sama kamu, aku lagi di vilanya Reza. Hah? Oh, gila ya? Kalau sampai dia apa-apain gimana? Enggak akan. Fili, mau dengerin gue ya? Ya namanya laki-laki itu, mau sebaik apapun tetap aja kucing. Dikasih tulang aja dirumbat, apalagi kasih daging seger. Pokoknya, kalau sampai lo dikasih minuman sama dia, lo langsung tukar gelasnya sama gelas dia, ngerti? Iya, iya. Kenapa? Kamu mikirnya dia bakalan taro obat-obat atau apa gitu ya ke dalam minuman aku? Fili, lo dengerin perintah gue aja kenapa sih? Susah amat. Iya, siap. Aku ikutin perintah kamu. Kamu tuh ya, sumpah deh. Kalau seandainya ibu aku masih hidup, pasti dia cerewetnya kayak kamu. Yaudah. Oh iya, itu tuh satu lagi. Lo jangan sampai ngasih peluang buat dia colek-colek lo. Apalagi lebih dari itu, ya? Iya. Pokoknya perintah kamu semua aku turutin, aku inget kok. Oke? Kita teleponnya udahan dulu ya, aku takutnya dia curiga lagi aku lama-lama di toilet. Nanti aku telepon kamu, oke? Okay? Loh, Fili! Enak, bener-bener ya. Laki-laki itu gak boleh bergantung pada wanita. Jadi keahlian masak, laki-laki juga harus bisa. Cowok yang jago masak itu seksi loh. Dan katanya ini, cewek itu gampang banget jatuh cinta sama cowok yang jago masak. Wow. Ya? Yeah? Oke. Gak apa-apa. Aku agak alergi sama aroma lada-lada. Oh. Besok-besok gak pakai lada. ada domba terbang. Itu. Tapi bohong. Oh. Kamu tuh ya ganteng-ganteng agak-agak. Kamu tahu gak? Kalau kita mau disukain sama orang, kita harus membuat orang itu tertawa. Oh ya? Gimana?
kanannya atau kamunya? Dua-duanya. Tadi aku udah cerita banyak tentang aku, sekarang giliran kamu dong. Makanannya parfait. Dan sekarang aku nggak ada yang spesial sih dari aku. Aku kerja di B Hotel sebagai PR. Dan yang spesial hari ini, aku ulang tahun. Yeah. Really? For sure. For sure? Kamu nggak percaya nih aku kasih lihat KTP aku? No. Aku percaya. Buat Nona, silakan Nona, makanannya sudah datang. Buka dibuka matanya. Silakan dimakan. Ini apa? Ini namanya cincin limited edition. Di saat ku terlelap, kau hadir di mimpiku. Di saat ku terbangun, ku sadari. Apakah aku terjebak cintamu? Apakah aku terlanjur terbuai? Maaf, aku akan bikin kamu nyesel karena kamu udah berkenalan sama aku. Kasian banget kamu, laki-laki yang malang. Yuhu, lo udah mulai jatuh cinta sama gua Nona cantik. Take care. Firly Fernita. Gue yakin, Sa. Dia sengaja ninggalin tasnya dengan harapan lu bakal ngubungin dia balik, Sa. Doi, Ja. Itu sih cuma trik tipuan perempuan aja. Lu kudu hati-hati. Jangan-jangan ada udang di balik batu nih. Iya gak, bro? Oke. Kita lihat aja ntar ya. Tapi kalau menurut feeling gua, cewek ini pantas buat kelinci percobaan gua. Serius lo? Kagak aja. Gua kagak setuju sama keputusan lo.
gue nyari. Udah pergi orangnya? Enggak, gue ini. Enggak apa, gue cuman mau nguping. Kalau mau ikutan ngobrol, ikutan aja. Gak usah pake nguping segala. Enggak, gue kan cuman mau ngecek nih, masih kenceng atau enggak nih tembok. Kalau misalnya udah gak kenceng, gue mau renovasi. Nguping dari mana? Tapi kayaknya yang perlu direnovasi bukan tiangnya. Tiangnya udah berkencang-kencang. Kayaknya otak lu yang harus direnovasi. Otak lu lemah. Ah, udah. Besar lu tuh kelihatan. Pak Firly, iya, ada kiriman buat Mbak. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi ya, Mbak. Iya. From Reza Mahameru. Cie. Oh, udah kirim-kiriman bunga sekarang. Coba lihat. Ampun. Halo. Gimana? Kamu suka enggak? Ya ampun, ini beneran surprise banget buat aku. Soalnya tuh aku bingung banget, aku pengen ngasih kamu kado apa. Loh, bukannya tadi malam kamu udah kasih aku berlian yang mahal? Fir, kira-kira kamu weekend ada waktu nggak? Iya, weekend ini. Ya, kita jalan gimana? Mau kan? Sekalian aku mau kembaliin tas kamu yang ketinggalan. Oh iya, sorry. Aku lupa. Ya ampun, aku ceroboh banget sih. Iya, boleh. Kapan? Nanti aku kabarin. Pokoknya kamu siapin diri kamu aja. Kapan kamu free? Oke. Okay. Yaudah. Bye. Tapi aku pasti yakin kamu gak akan berani. Kata siapa aku berani kok? Aduh, gak usah sosokan deh. Jangan berani. Siapa yang sosokan? Beneran aku berani nih. Gak akan. Berani, aku bilang aku berani. Itu, kamu lihat. Di atas sana itu serem banget. Ya, lihat ke bawah tuh jauh ya. Ntar kalau misalkan itu putus, kalau gak parasutnya nyangkut, kalau gak nyangkut sama orang-orang yang lain, semati di atas tau. Masa? Iya. Seriusan? Itu mah gampang. Gampang, gak akan berani kamu. Kalau aku berani, terus gimana? Kalau kamu berani, aku akan jadi monyet-monyetan dimanapun kamu mau. Jadi monyet-monyetan, serius? Beneran? Yaudah, kalau gitu aku berani. Lihat nih, aku berani. Pegang ya. Aku pegang janji kamu. Gak akan berani juga. Berani? Aku berani! Cinta palsu kau berikan. Awas, di atas serem loh. Semua yang ada, ku rasa hanya sia.
Fit, bangun. Kamu udah pingsan? Enggak. Kamu kerjain aku? Iya. Tak ada yang mampu kau lakukan. Hanya cinta palsu kau berikan. Semua yang ada ku rasa hanya sia-sia. Hanya cinta palsu kau berikan. Kamu lihat bintang di sana ya? Keren ya? Jadi banyak dong cewek-cewek yang udah jadi mantan kamu. Tapi kamu pernah dong ngejalanin hubungan secara serius? Pernah. Aku pernah ngejalanin hubungan serius. Tapi pada akhirnya pacar aku itu hamil. Aku cinta sama dia. Cuma aku gak bisa terima keadaan pada saat itu. Aku minta dia untuk gugurin kandungannya, tapi dia gak mau. Dia tetap bertekad untuk mempertahankan kandungannya. Terus? Ya, pada awalnya aku cuma berniat untuk minta gugurin aja sih. Tapi karena dia gak mau, aku coba untuk bunuh dia. Pada akhirnya aku dorong dia dari atas bukit dan dia mati dengan janinnya juga. Kamu lihat aku dong. Kamu dibohongin. Kamu gak apa-apa sih dibohongin. Jadi kamu bohong doang? Ya iyalah bohong. Aku mana mungkin ngambilin orang. Abis itu aku bunuh. Ketipu. Kamu tega banget sih jadiin hal itu bercandaan. Emangnya kenapa, bercanda doang? Aku pernah gugurin kandungan aku. Itu hal yang paling aku sesali seumur hidup aku. Ya. Sejak saat itu, aku gak pernah bisa tidur nyenyak.
aku selalu dihantui sama rasa bersalah itu. Mimpi-mimpi tentang bayangin itu. Aku gak kuat. Fir, lu serius? Fir, kamu gak bercanda kan? Fir, maaf Fir, aku gak tahu. Aku tadi cuma bercanda, aku gak bermaksud untuk nyakitin hati kamu kok. Aku juga ngerjain kamu. Jadi kita satu sama. Sekarang jadi 2-1. Kan sekalian yang pada sini gitu aku juga ngerjain kamu. Gak lucu, Fir. Asli gak lucu. Aku akan kerjain kamu balik, ya. Awas, tanpa sepengetahuan kamu, aku akan kerjain kamu. Kamu tenang aja, aku akan bawa kamu ke tempat yang paling spesial dan pastinya gak akan kamu lupain semua hidup kamu. Oke, kalau seandainya tempat itu gak spesial, tempat itu biasa-biasa aja, aku sumpahin kamu jadi orang yang ganteng. Terbersit dalam benakku, tinggalkanmu. Ini pertunjukan apa sih? Ini pertunjukan lukisan dari pasir. Nah, Niar Liza ini itu pelukis pasir paling terkenal. Bukan paling terkenal sih, terkenal di dunia. Oh iya? Salah satunya. Saatku terlelap, kau hadir di mimpiku. Di saatku terbangun, ku sadari. Apakah aku terjebak cintamu? Apakah aku terlanjur terbuai? Apakah aku terlalu takdirnya bersama? Fir, tunggu. Apa? Tunggu sebentar. Aku bisa ngomong sama kamu, aku bisa jelasin semuanya. Oke, ini emang kelihatan konyol, tapi aku benar-benar mencintai kamu, Fir. Ini emang kelihatan cepat buat kamu, tapi nggak ada cepat atau lambat, Fir. Yang namanya perasaan tetap aja perasaan. Tapi kalau kamu emang pengen nolak aku, nggak apa-apa. Aku akan tetap berusaha untuk meyakinkan kamu kalau aku... I love you too. Maaf, aku gak salah dengar? Salah gak ya? Enggak. Enggak? Benar? Enggak.
Yes! 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 Hai, Ecot, Ecot. Bikin kaget Oma aja kamu. Iya, baik. Lagi ini baca bukunya bagus sekali. Oh, Oma cantik banget hari ini. Ini Oma udah tahu deh kalau begini. Oma, lihat. Menurut Oma cantik apa enggak? Cantik. Kamu cinta sama dia? Aku cinta. Cantik itu nomor dua. Yang paling penting adalah karakternya, sifatnya. Dia cinta sama kamu enggak? Ya cinta loh, Ma. Benar. Udah, jangan lama-lama. Ntar Oma suka lagi. Enggak, Oma selalu harus kenalan dulu. Nanti aku akan kenalin sama Oma. Kapan? Seperti yang pernah Oma bilang, di hari ulang tahun Oma, aku harus buat cewek. Ingat ya kamu ya, yang Oma bilang. Moga-moga dia benar-benar seperti apa yang kamu harapkan. Saya ingin perusahaan ini terus berkembang. Angkat handphonemu. Bentar ya. Halo. Aku lagi meeting, nanti aku telepon kamu lagi ya. Sayang, aku cuma mau bilang sama kamu. Tadi aku nemuin film yang bagus banget. Pokoknya kita harus nonton. Ya, mana tahu aja film ini bisa menginspirasikan cinta kita berdua. Hey, tenang dulu. Oke. Nanti kita nonton bareng ya. Tapi sekarang aku mau meeting dulu. Nanti aku telepon kamu lagi ya. Yaudah. Dede sayang, sampai ketemu nanti. Maaf, Oma. Lain kali bisa dikasih tahu dong jam-jam kamu kerja. Jangan suruh telepon. Oke? Bener, Oma. Kayaknya kalau meeting juga nggak boleh ada handphone di atas meja ya. Apa Oma menurut Bagas nggak mempercepat keputusan Oma? Kan udah lihat Oma, kalau Reza ini nggak profesional. Nanti kalau Bagas gantiin Reza memimpin perusahaan ini, Bagas bakal pimpin perusahaan ini menjadi semakin maju, semakin besar, semakin semuanya semakin bagus. Sebaiknya kamu bekerja secara profesional dulu, baru kamu bicara mengenai orang lain, ya? Iya, Oma. Aku tuh ngefans banget sama Tom Cruise. Dulunya sih aku pengen punya pacar kayak dia. Aku paling suka nih kalau dia lagi senyum kayak gini nih. Keren ya? Hahaha.
Kamu lagi mikirin apa? Enggak mikir apa-apa, cuma nonton film aja. Dia cantik ya? Tahu. Oh, dia seksi. Siapa? Alah, bohong kamu. Fokus-fokus sama film. Aku tahu, kamu gak fokus sama filmnya, kamu lagi mikirin cewek lain yang seksi. Yang oke, yang cantik, iya kan? Ngomong apaan sih, dari tadi juga aku nonton TV. Alah, udah bilang aja sama aku. Cocok. Ini mulut bisa dijaga. Iya, emang. Aku lagi mikirin cewek lain. Bagus. Tahu gak siapa ceweknya? Siapa? Ceweknya itu... cewek yang ada di hadapan aku namanya, kalau nggak salah, Verly Vernita. Paling cantik, paling seksi. Masa? Romantis ya, pukul-pukulan jatuh di dada aku. Apa enak ya? Enggak juga. Ini aku nemuin tanaman apa ini, kecil gitu bentuknya. Ya kamu? Iya, itu tanda cinta kita, sayang. Tanda cinta? Maksudnya? Jadi gini, tanaman itu perumpamaan cinta kita. Masih awal permulaan, jadi butuh dirawat dengan kasih sayang, dengan cinta, jadi bisa jadi kuat. Gitu. Oh gitu, iya aku baru ngerti, iya makasih banyak ya. Iya, makanya harus kamu rawat baik-baik ya, pakai cinta, pakai kasih sayang, oke? Iya, aku janji, udah makasih ya Beb ya. Bye. I love you so much. Love you, babe. Nggak terlalu berlebihan apa nih? Oh, enggak dong sayang. Kita tuh perfect. Merekanya aja yang iri, nggak bisa kayak kita. Kamu tenang aja. Wow! Lu ngapain pada di sini loh? Ya, yang pasti nggak lagi ngedit berduaan lah ya. Kita kan lagi lekol lagi. Makasih. Oh, kalian itu teman kantornya Reza ya? Halo, aku Firly. Samuel. Yogi. Firly, aku pacarnya Reza loh. Pacar. Oh iya, mumpung kalian ada di sini sekali fotoin kita ya. Ayo fotoin buruan.
makanan spesial buat aku ya? Oh iya, aku punya sesuatu yang spesial juga buat kamu. Apa tuh? Album? Album siapa? Jadi, aku pakai Photoshop buat bikin foto anak kita. Anak kita? Anak kamu dan aku. Fir, kita baru kenal 2 minggu. Kamu udah ngomongin anak. Oh iya, aku tahu. Aku tahu. Emang dari awal tuh kamu gak niat kan pacaran sama aku? Kamu tuh cuma mau main-mainin aku doang. Kamu bahkan gak punya niat sedikit pun mau lihat hasil kerja keras aku. Kamu tahu gak, aku gak tidur semalaman bikin ini. Walaupun buat ngeliat ini kerja keras aku. Maaf. Aku minta maaf, sekarang aku lihat ya. Beneran mau lihat? Ya. Mau aja apa mau banget? Mau... Maunya apa? Apa sih yang gak buat kamu? Bayangan dirimu, tapi ku tak pernah mampu singkirkanmu di saat ku terlelap. Kau hadir di mimpiku di saat ku terbangun. Ku sadari apakah aku terjebak cintamu, apakah aku terlanjur terbuai. Halo? Hai Ma. Hah? Baik, kamu apa kabar? Senang. Apa? Om Edward datang. Oh. Aduh, Ma, maaf banget aku enggak bisa datang ke Ubud. Aku banyak kerjaan, aku sibuk, Ma. Oh. Keluarga yang rame bisa silaturahmi. Duh. Itu pasti tenang banget ya. Silaturahmi antar keluarga besar. Maaf. Ayah, enggak, itu teman mah, teman tadi. Mau ngomong. Siapa ini? Halo tante. Iya, saya Fendi, perkenalkan tante. Mimpiku di saat ku terbangun, ku sadari. Ma. Mama senang akhirnya kamu datang. Saya juga senang kita bisa ketemu sama Mama. Kamu pasti Firly kan? Iya tante. Kenalin, saya Firly tante. Iya, Reza sering cerita tentang kamu. Tante cantik sekali tante. Tante awet muda. Makasih kamu juga. Mereka biasa begitu kalau ketemu. Kayaknya mereka sayang banget deh sama Reza tante. Sekali tanamannya tante. Eh, Firly. Reza beruntung punya mama sebaik tante. Loh, memangnya mama Firly? Almarhum mama udah meninggalkan saya sejak saya umur 3 tahun tante. Maaf. Kalau begitu mulai saat ini kamu bisa menganggap tante sebagai mama kamu, ya? Bener tante? Boleh saya peluk tante? Mama harap kamu jangan sampai kecewain Reza ya. Jaga Reza baik-baik. Thank you.
kasih aja kamu udah kenalin aku sama mama kamu. Kamu beruntung banget punya mama yang luar biasa. Ya udah kalau gitu aku pulang dulu. Dadah. Kalung ini adalah pemberian dari mamaku. Dia bilang sama aku, kalau kalung ini harus diberikan kepada wanita yang paling spesial. Ini kalung pemberian dari nenek aku, turun-temurun ke ibu aku. I love you, dear. I love you too. Karena kamulah satu-satunya. Jadi terimalah. Oh iya, besok aku akan bawa kamu untuk ke ulang tahunnya Oma Widya. Siapa itu Oma Widya? Oma Widya itu nenek aku, ibunya papaku. Besok aku akan kenalin kamu sebagai orang yang paling istimewa buat aku. Dengarkan janjiku. 21 22 23. Ternyata dari 23 cinta cuma satu yang gue pilih. Menjadi oma yang lebih baik dan umur panjang terus. Amin. Ini kayaknya ada yang belum oma kenal. Siapa dia nih? Ya, ini kenalin, nih Firly, pacar Reza. Yang waktu itu Reza kasih fotonya sama oma. Oh iya 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 iya. Firly. Halo oma, perkenalkan saya Firly Fernita. Selamat ulang tahun Oma. Terima kasih. Ya udah. Kalau gitu, ayo, kamu duduk. Temenin Oma dulu. Aku mau sama teman-teman sih dulu ya. Oke. Okay. Teman ya. Dari tadi nunggu. Lagi ya, lu udah datang ke ulang tahun nenek gue. Reza sudah banyak cerita mengenai kamu. kamu mencintai Reza? Kamu gak perlu jawab. Oma sudah bisa lihat. Reza? Reza? Ya, Oma bentar. Bentar ya. Reza? Good luck ya. Good luck maksud Oma? Kalau kamu jadi direktur, kamu harus lebih serius lagi. Dan juga lebih serius dengan perempuan. Jangan seperti dulu lagi. Kamu harus menghargai perempuan. Jangan menyakiti mereka. Kamu harus ingat ibumu dan juga Oma. Ya kan?
Maksudnya, Oma ngerestuin hubungan Reza sama Firly? Gimana ya? Gimana, Mas? Mereka setuju, jadi? Oma juga dong. Oma, terima kasih Oma. Oma yang terhebat di dunia dan terbaik. Apalagi? Gak mungkin! Gak mungkin! Ini gak mungkin! Han? Bagas? No. Coba lihat itu. Das. Gas. Gas, kenapa gas? Gas. Ternyata kau pengkhianat juga. Mbak, maaf mbak, saya menyuruh kamu untuk pura-pura jatuh cinta. Bukan untuk benar-benar jatuh cinta. Iya mbak, saya... Maafin saya benar-benar gak bisa bohongin perasaan saya sendiri. Stop. Ya. Malam ini juga, selesaikan tugas kamu. Atau kamu akan melihat saya melakukan sesuatu untuk kamu. Mbak, saya mohon mbak, kasih saya satu kesempatan lagi aja buat ganti uang mbak. Saya bakalan... Mbak... Keren lu, bro. Ada-ada aja Bagas pakai pingsan segala. Berat ngangkatnya. Keren. Akhirnya lu berhasil juga dapetin Firly. Tapi bye-bye lu, bro. Kalau si Firly tahu dia cuma jadiin umpan, abis lu digamparin bolak-balik. Sialan lu. Gak mungkin lah. Terima kasih. Ini benar-benar jadi malam yang terindah buat aku. Pikir satu tamparan aja udah lebih dari cukup untuk cowok brengsek kayak kamu. Dan asal kamu tahu, kamu juga gak lebih dari sekedar kelinci percobaan buat aku. Aku orang suruhannya Rahel. Maksud kamu? Aku sengaja buat kamu jatuh cinta sekaligus mendepak kamu dalam waktu 23 hari. Demi bayaran 230 juta. Fir! Fir! Bilang sama aku apa yang tadi kamu bilang bohong. Kalau gitu sekarang kamu bilang juga sama aku. Kalau kamu memperalat aku demi kelangsungan bisnis kamu, itu semua cuma bohong. Oke. Kalau kamu emang berencana untuk membuat pria jatuh cinta sama kamu, dan kamu akan mendepaknya setelah hari ke-23. Kamu berhasil. Kamu sangat berhasil. Tapi sayang, hari ini kamu akan kehilangan dia. Seseorang gak akan pernah merasakan kehilangan kalau dia gak pernah memilikinya. Dan asal kamu tahu, Za, apa yang aku lakuin lebih sakit dari terhadapmu. Pasti kau menerka-nerka apa yang tersirat dalam. Aku udah bilang dari awal, lo jangan main-main sama perasaan. Keras sekali lo buka hati lo. Belum tentu lo bisa tutup gitu aja. Yang sekedar ingin tahu keadaanmu. Tak pernah aku bermaksud mengusikmu, mengganggu setiap ketentraman hidup. Dan pergi menjauh.
lepas tanpamu. Saya belum bisa jaga Reja. Dan saya takut mengecewakan Tante. Kamu nggak perlu minta maaf. Kita serahkan saja semua sama yang di atas ya. Biar Tuhan yang mengatur kehidupan kamu dan Reza nantinya. Ya, Ma. Serius, Ma? Sama aku, tapi kamu gak perlu menghindar dari aku dong. Tunggu, Fit. Siapa yang menghindar dari kamu? Aku mau ke Jakarta untuk interview. Dan itu bukan karena... Iya, aku tahu. Kamu punya kesempatan besar untuk berkarir di Jepang. Iya, setiap orang berhak kan untuk mendapatkan kesempatan yang jauh lebih bagus lagi. Aku cuma pengen tanya sama kamu. Perasaan kamu sama aku gimana sih sekarang? Alah, Reja, udahlah. Ya, aku... Kamu gak perlu jawab. Aku udah tahu. Setiap orang punya kesempatan, Fit. Kesempatan kedua. Termasuk aku. Tolong banget kasih aku kesempatan kedua, Fit. Kesempatan untuk mencintai kamu lebih baik lagi. Kamu yakin kamu mau ngelakuin hal itu? Aku yakin. Dan aku udah berjanji sama mama aku. Aku gak akan nyakitin kamu, aku gak akan ngecewain kamu lagi, Fir. Dan kalau seandainya kamu bohong? Kalau aku bohong, aku akan jadi monyet 23 hari. Siapa yang mau jadi pacar monyet-monyetan? Apa? Ini kelingking cinta. Menandakan cinta aku sama kamu.